Mas Saiful, dari laporan yang Anda terima, sebenarnya apa yang terjadi di Garut ini? Jadi laporan yang kami terima setelah kami telusuri, jadi sahabat-sahabat Banser ini melihat bendera yang berceceran dan bertuliskan lafaz La ilaha illallah itu, Muhammad Rasulullah, lalu diselamatkan oleh sahabat-sahabat Banser. Nah, daripada bendera itu tercecer, terjatuh ke tempat-tempat yang tidak semestinya, maka bendera itu lebih baik dibakar agar tidak menjadi terjatuh di tempat-tempat yang tidak semestinya. Seperti itulah kurang lebih. Jadi sama seperti dengan kita menemukan sobekan daripada mushaf Al-Quran umpamanya, kita juga diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita untuk menjaga agar tidak jatuh ke tempat-tempat yang tidak semestinya, lebih baik memang itu dimusnahkan atau dibakar gitu. Oke, seperti itu. Iya. Iya, Mas Saiful kenapa? Jadi iya nya selain iya umat Islam ya. Sok akang kumaha ya ningali-ningali kalimat tauhid gitu-gitu. Hah? Ya. Itu yang benar tuh. Sok. Tinggal sok. Akang murid akang murid anu pamingan kumpul payong aya lapan tauhid nya kan. Alim mah murid akang anu mun tauhid sekali ini alinya ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di nama orang mah apa yang punya kita lah kayak sama di Rasulullah kan ya dan juga lucu kan ini mah salah minta ke amaran umat Islam ada oke aduh ya Allah kata pinten ka kan ke para rasul lah ini kan oknum lah sana sekarang bukan oknum nah itu oknum lah kan ya tapi kan harus kan ngarukan masa akan cara yang teruk tapi lama hari masyarakat mah anu-anu nu cacat oknum masyarakat mah teningali oknum sadayana awas saya anu kurang kudu dietakeun teh iya ya mun gitu pisan kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Menyaksikan perilaku oknum Banser yang telah membakar bendera tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demi Allah, saya tidak ridho. Demi Allah, saya marah. Ini perilaku yang tidak pantas dilakukan seorang muslim. Mestinya muslim mencintai kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hidup dan matinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian tidak tahu bahwa Rasulullah bersabda, man kana fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati di penghujung hayatnya membaca la ilaha illallah masuk surga. Kalau kalian cinta kalimat tauhid, hormati dia. Jangan gara-gara kebencian kalian terhadap satu ormas membabi buta dan membakar kalimat tauhid. Itu penghinaan, itu penistaan. Sekali lagi, saya tidak ridho. Kami semua tidak ridho. Pasti semua muslim yang waras, yang mencintai Islam, tidak ridho bendera tauhid dibakar. Pada Rasulullah dan meriwayat At-Tabrani menjelaskan bagaimana bendera Rasulullah kanat rayatu Rasulillah sauda wa liwa'uhu abyad maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa rayahnya Rasulullah berwarna hitam bertuliskan la ilaha illallah, begitu juga liwa'nya Rasulullah bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu clear, itu ada sunnahnya, tidak mengada-ngada. Dan itu menjadi milik umat Islam. Bendera tauhid la ilaha Muhammad Rasulullah al-liwa ar-raya bendera umat Islam. Jika kalian membakarnya, berarti telah menantang umat Islam. Sekali lagi, kami tidak ridho. Dengan tegas, kami tidak ridho dunia akhirat. Maka mintalah maaf kepada umat Islam. Jika tidak, maka la'natullah alaikum yang telah membakar bendera tauhid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiuddin bin Muhammad Arif bin Siddiq bin Alwi Al-Bantani. Saya sangat marah. Saya tidak ridho.
saya tidak ikhlas dengan perbuatan oknum banser yang telah membakar bendera al-liwa ar-roya panji Rasulullah. Dituliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya selaku umat Islam yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, saya tidak akan pernah ridho sebelum kalian membuat video klarifikasi permohonan maaf kepada seluruh umat Islam. Siapapun kalian, dari golongan manapun kalian, yang ada di daerah manapun, saya berdomisili di Lampung dan saya berdarah Banten. Banser yang ada di Lampung kah atau yang dimanapun, jikalau kalian berani melakukan perbuatan itu, maka tunggu saja apa yang akan saya lakukan kepada kalian. Dengan kalimat la ilaha illallah saya hidup, dan dengan kalimat la ilaha illallah saya mati. Jangan sekali-kali kalian memadamkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati setiap orang yang beriman. Jikalau kalian berusaha untuk memadamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari bumi NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka kami siap menumpahkan darah untuk kalian, siap melepaskan nyawa untuk kalian. Catat itu baik-baik. Kami umat Islam tidak akan pernah mati, tidak akan pernah takut dengan kematian. Akan kami sambut dengan gembira kematian dengan membawa lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Catat itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah beliau pernah mengatakan, "Man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar." Siapa yang dibuat marah namun dia tidak marah, maka dia adalah keledai. Hari ini kita umat Islam telah dibuat marah oleh perilaku segelintir umat Islam yang mengaku dia bagian dari kaum muslimin tapi dia melecehkan Islam. Dia telah membakar bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membakar kalimat tauhid. Karena itu kita, wahai kaum muslimin, tidak boleh tinggal diam. Wajib marah kita karena Allah. Wajib marah kita karena ini. Wajib marah kita karena ini. Wajib marah kita membela kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada seruan jihad yang diserukan oleh para ulama untuk membela kalimah tauhid ini, maka kami siap. Kami akan mengerahkan semua santri kami untuk keluar berjihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ikhwani rahimakumullah, kenalilah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i riwayatkan dalam hadis bahwa kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam, waliwa'uhu abyad, dan liwanya berwarna putih. Ibnu Hajar Asqalani meriwayatkan dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan kana maktuban ala rayatihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertulis di bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya kita harus mengerti bahwa bendera ini bukan bendera ormas. Bendera ini adalah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak arwah, darah yang tertumpah untuk mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati bagian orang munafikin yang mengatakan, mengajak kita untuk alergi dengan la ilaha illallah. Kita lawan. Kita harus sama-sama bangkit mensosialisasikan bahwa bendera ini adalah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cetak yang banyak, kibarkan di rumah-rumah umat Islam sehingga umat Islam tidak alergi dengan bendera nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengibarkan la ilaha illallah, baik itu dalam bendera atau dalam hati kita semua.